Okey, hello, assalamualaikum. Selamat malam. Terima kasih kepada yang sudi singgah, sudi menonton video sharing saya. Okey, so saya bukan niat nak mengajar, tapi saya just nak sharing sebab saya belum layak lagi untuk mengajar. Okey, so kita just sharing saja knowledge pasal trading forex ini. Okey, so sebelum tu kita mulakan dengan Bismillahirrahmanirrahim dan selawat ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Okey. Sharing kali ini, sharing basic. Ini saya just nak sharing paling basic. Okay, basic market structure. Sebab kalau anda perhatikan, ada perasan dalam video-video saya sebelum-sebelum ni, saya ada selalu buat refresh tentang basic market structure. Okay. So kepada trader-trader yang baru, terutamanya tolong fahami dulu basic market structure itu sendiri. Okay, so kita sebab dengan basic market structure ni, saya rasa kita dah boleh mencari entry dan boleh buat profit, insyaAllah. Alright, so sekarang kita teruskan kepada basic market structure. Basic structure. Okay. So basic structure dia akan ada. Okay. Dia akan ada structure uptrend. Dia akan ada downtrend. Downtrend. Dan dia ada sideway. Tapi sideway kita tak. Sideway. Okay, sideway. Tak apa, kita tulis dia. Sideway. Dan dia lagi satu. Dia akan ada pattern. Dia akan ada reversal. Okay. So ini uptrend, downtrend, sideway dan reversal. So ini adalah pattern dia. So ini yang kita fokus kepada. Kita fokus kepada uptrend, downtrend dan reversal, sideway. So paling penting tiganya. Okay. So kalau anda tahu, anda mesti tahu. Anda saya yakin semua orang tahu benda ni. Kalau uptrend, okey, kalau uptrend dia akan buat high. Dia akan buat low. Dia akan buat high. Dia akan buat high and low. Dia akan buat high. Macam tu. Ini uptrend. Kita pun tengok dia. Mau naik. Dia naik. Okey, ada istilah kita panggil high low, high high low, high low high high. So ada juga kita panggil ini sebagai A, ini sebagai B dan ini sebagai C. Sama dia. Okey. A B C. High low high high. Okay. So bila macam ni, bila dia terus lagi jadi macam ni, so automatic C ni akan jadi A, kat sini akan jadi B, dan yang kat sini akan jadi C. Okay. So syarat dia untuk uptrend, so syarat dia bila untuk A, okay, A dalam
dalam setiap kenaikan, dalam setiap kenaikan, okay, dalam setiap kenaikan, tiba-tiba ada candle, ada candle berlawanan arah, berlawanan arah. Okay, A adalah dalam A ini adalah A ini adalah dalam kenaikan ni tiba-tiba ada satu candle berlawanan arah ataupun ada satu candle, kalau sini bulbul ke, tiba-tiba sini ada base satu, so ini valid sebagai A. Okay. Dan B adalah pullback. Okay, B adalah pullback. Lepas tu B adalah pullback dan pullback, dan dia buat pullback tu tidak boleh melepasi, dia tidak boleh melepasi previous low. Maksudnya dia pullback ni, dekat sini kita tahu dekat sini ada low, okay, dekat sini ada low. Okay, kita sambung dulu. Dia buat pullback ni, dia tak boleh lepas low. Dia tak boleh buat low baru daripada low sini. Contoh kat sini, okay, price low. Contohnya tiba-tiba dia naik, dia buat A, dia ada pullback satu, dia jadi A. So dia turun ni, dia tak boleh lepas low. Okay, tapi sebelum tu tidak valid, eh, tidak, belum valid lagi, eh. Kalau ada ni pun dia belum valid lagi. So B akan valid setelah terbentuk C. Okay, so SOP B dia kena C ni terbentuk dulu, baru dia valid. So syarat dia, dia turun, dia tak boleh lebih low bawah ni, dan C terbentuk, maka B adalah valid. So B valid, okay. Dia kena C terbentuk dulu, baru dia ada B. Lepas tu C akan valid, akan terbentuk dan valid sekiranya berjaya melepasi A. Apa saya tulis lagi, tulis balik dekat sini, ya. C terbentuk dan valid sekiranya melepasi A. So maksud dia buat kenaikan, tiba-tiba ada pullback, A jadi, lepas tu dia turun, dia tak melepasi previous low. Okay, lepas tu dia pun naik balik dan dia melepasi
air. Okey. So kalau masa tu dia naik dah sampai dekat sini, so C dia terbentuk. Dan kita tengok B, B pun valid. So maka terbentuklah basic structure A, B, C yang menunjukkan dia nak jadi uptrend. Okey. So macam tu je basic dia. Alright. Lepas tu okey. So dekat bila dah valid macam ni, kita pun menunggulah dia pullback balik untuk kita entry. Okey. So kawasan entry adalah satu dekat sini, satu dekat line hijau ni. Okey, bila dia datang sini ke line hijau ni, kita dah digunakan, ini adalah antara kawasan pertama untuk kita entry. Sebab dekat sini kita tahu dia break, so resistance ni akan jadi support. So ini kita akan panggil entry, support become resistance. Okey. So sebenarnya dia punya zone besar dia dekat sini. B ni, pullback ini adalah zone dia entry. Tapi dia punya entry dia pertamanya dekat sini, dan the best entry dia dekat bawah sini. Marking lah candle, candle yang last kali dekat B tu. So itu adalah the best entry lah. Okay. So bila jadi macam ni, dia turun balik, dia buat C dekat sini. Bila C ni balik, maka yang ni automatic akan jadi A, dan yang ni automatic akan jadi B. So kita akan tunggu dekat sini lagi untuk continue entry bar. So ingat yang ni je. Okay. Alright. So ini uptrend. Okay. Ini uptrend. So kalau downtrend, saya SOP dia terbalikkan je lah, saya tak tulis lah, nanti makan masa banyak. So dia buat turun, so dia buat pullback. So bila ada je satu pullback, maka A sudah valid. Okay, A sudah valid ataupun low sudah valid. So dia pun buat pullback, dia naik. Okay, dia naik ni, dia tak break high sini eh. Dia tak break high sini. Ingat SOP B. So kat sini dia tak melupi previous high. Lepas tu dia pun turun. Dia turun, dia mesti melepasi low sini, ataupun kita panggil A dekat sini. Turun ni tadi adalah A. Lepas tu dia dah break low ni, maka C terbentuk. Dan B kita tengok dia tak lepas dua-dua high, so maka B adalah valid. Okay. Dan zone besar dia untuk entry adalah pullback ni lah, kawasan pullback ni. Silap. Okay. Zone besar dia adalah kawasan pullback ini. Okay, yang besar dia adalah pasal pullback ni. Entry pertama kita dekat sama baris dengan A ni sebagai support yang dia pecah ni. So dia akan jadi resistance bukan support. Tapi the best entry kita dekat si candle terakhir. Okay, candle terakhir. Okay, sekejap. Okay. So kalau dia, bila dia pullback, bila dia pullback, so pertama kita boleh entry dekat sini satu, dan the best entry dia dekat sini. Okay. So dia akan turun. So bila dia turun, dia break sini, maka ini akan C dan ini akan jadi A. Dan kita tengok B ni dia lepas tak previous B ni. Kalau dia tak lepas, maknanya dia valid. Sebagai sini A, sini B dan sini C. Okay. So ini adalah downtrend. Okay. So perhatikan pattern-pattern ni. Okay. Jom kita tengok ke chart. Saya akan tunjuk uptrend dengan downtrend sekarang. So ini rekod chart. So tak apa, kita abaikan rekod chart, kita pergi kepada
kita pergi kepada candlestick biasa. Candlestick biasa. Kita tengok dulu. Nampak tak saya cakap tadi? Kita tengok downtrend eh. Kita tengok ni downtrend. Ada tak ABC dia? Ada kan? So kalau kita tengok dekat sini, ini downtrend eh. So dekat sini dia terjadi A, dia turun, tiba-tiba dia ada candle berlawanan arah, dia pullback. So maka dekat sini valid sebagai A. Okay, ada pullback dia valid sebagai A. So bila ada pullback, marking siap-siap. Nak marking body boleh, nak marking shadow pun boleh. Okay, lepas tu dia pun buat pullback, tiba-tiba pump, candle ni terus break. So maknanya dekat sini C dah jadi, C dah jadi. Dan dekat sini dia naik ni, dia tak lepas pun peluang seluruh. So maka B ini adalah valid. Okay, art. So mana zone entry kita? Zone entry kita kat sini. Nak ambil body saja boleh, ambil shadow saja pun boleh. Ini adalah B kita. So kalau saya, saya suka marking macam ni, macam ni, dengan macam ni, body to shadow. So saya akan standby dulu entry. Lepas tu, so dia pergi tak? Dia bagi kita entry kan? Dia pop, bagi kita entry. Contohlah kita entry dekat sini. Dekat mana berlaku pullback? Tak ada kan? Terus dia turun. Lepas tu dia buat pullback. So dia buat pullback, maka dekat sini tadi dah valid. Okey. Ini kita entry satu. Ya, silap. Tak apa. Okey, saat sini kita entry form. Kita entry dekat sini. Kalau nak mark shadow pun boleh. Kalau kita entry body, dekat sini dah valid tau sebagai C. So maknanya C akan jadi dekat sini. Yang C tadi akan jadi A. Dan yang turun ni dia tak break pun previous ni. So maka valid sebagai B. Okay. So zone B kita dekat sini lah, zone besar dia. Dapat lagi satu entry dekat sini. Turun. Tak ada B ni. Ini tak ada B. Turun. Pullback dekat sini. So marking siap-siap. Pullback. So dekat sini. Saya rasa kalau kita tukar ke time frame kecil, ada ni. Ada ABC ni dekat sini. Tapi tak apa, kita tengok kat sini je. Kita ambil ini sebagai A, pullback. Lepas tu dia dah break, C dah valid, dan B pun dah valid. So kita marking zone.
Tuh, dia terus mari dari sini, dia terus bagi kita entry. Apa? Dia terus bagi kita entry dan sini dah break, maka sini valid sebagai C, sini A, C tadi, lepas tu B ni valid. Ok, marking shadow. Ini dia ambil shadow, ini dia ambil, oh, dia ambil entry kita. So ini adalah downtrend. So ABC je. Ok, ABC ataupun low, high, low, high, low, high. Macam tu je konsep dia. So, jom kita tengok contoh uptrend. Kita tengok contoh uptrend. Ini contoh cantik sikit. Ini pun nampak. Ini naik, 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 naik. Tiba-tiba ada satu merah candle. So marking. Okay. Macam yang ni dia break C. Ini entry ialah shadow. Okay. Sebab ni B kita. So A yang ni break. So B ni valid. Dia ambil tak entry kita? Dia ambil dekat B ni. Kalau dia tutup ni, dia turun, dia ambil dulu entry kita, dia naik. So tiba-tiba ada pullback. Pullback kat sini akan jadi A. Marking. Bila ada pullback, marking siap-siap. Tiba-tiba pun candle ni dah break. So makna A, B ni lepas tak low ni, tak lepas. So B ni valid. Datang ambil tak? Dekat B yang ambil. Kalau naik break lagi, ini jadi A, ini jadi C. B kita tak lepas pun sini, valid. Datang ambil. Lepas tu dekat sini N naik, pom, dah break. Dah break B ni, biar dulu. Abaikan, tak valid dulu lah. Kita kira B kita. So kita abaikan yang ni. Walaupun dia sebenarnya dia datang ambil balik dekat B yang kat bawah ni, tapi tak apa. So macam ni kan, kita dah tahu low kita dekat sini. Tapi kalau kita makin shadow, sebenarnya dia tak lepas ni. Dia naik, dia break. Dia naik, dia break. Dia tak ambil tak dekat B kita ni. Ambil sikit. Nampaklah dalam 27 pip. Ok, so itu je. Ini pun sama. A, B, 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 tom. Ini dia tak datang ambil. Dia naik lagi. A, B. Ada pullback je, marking. Break je, nampak C dah jadi. So entry dalam B. So ingat itu je. Eh, ini uptrend, down, downtrend. Ok, lepas tu ok, sideway. Kalau sideway ni macam mana nak cakap lah. Sideway ni biasa dia dalam channel. Dia akan jadi dalam channel. So sideway ni saya tak nak explain lah. Dia sama ada dia jadi macam ni, macam ni. Dia channel lah, dia bergerak dalam up, down, up, down. So dia tak berjaya break. Dia tak berjaya break B, tak berjaya break A, tak berjaya. So yang macam ni kita akan tunggu backup je lah biasa. So sideway, sideway ada macam-macam cara. Dalam macam ni pun kita boleh panggil sideway sebenarnya. Kalau channel menaik macam ni pun kita boleh panggil sideway. Tapi dia dalam keadaan sideway yang menaik. Channel lah, channel. Ini sideway. So kita sideway ni kita pilih dulu. Kita pergi kepada reversal. ABC reversal. High, low, high, high. Low, high, low, low. Okay. So kita pergi kepada ABC. Eh, kita pergi kepada, so yang ni kita tolak tepi lah. Sideway, kita tak nak.
Okay. So kita pergi kepada reversal. Kita ambil contoh sebagai reversal. Kita akan ambil contoh sebagai kita akan ambil daripada uptrend kepada downtrend. Okay. So sekarang kita buat A turun 50 back naik lagi. Ini kita ambil gelombang yang terakhir. So maknanya kat sini A, kat sini B, dan kat sini C. Okay, kita pun dah marking dah, kita dah marking dah kita punya zone. Okay, kita marking kita punya zone. Kita dah marking kita punya zone ni. Kat sini. Kita pun dekat sini lah. Candle last. Oh, candle. So kita dah marking. Tiba-tiba price turun. Tiba-tiba price turun. Price turun dan terus turun kat sini. Trigger kita punya bar. Tapi dia close dekat bawah ni. Dia buat low yang baru. Maknanya ni high, ni low, ni higher high. Dia buat low yang baru. So kalau kita punya buy kat sini, ada entry, ada trigger, cut loss je buy tu. Tak payah tunggu. Okay, cut loss je. Okay. So sekarang kita akan tunggu entry kita dekat zone yang sama juga. Macam ni dia buy, kita dah buy sini, kita cut loss. So kali ni kita tutup, kita akan sell. So kita akan sell dekat mana? Dekat bila dia naik balik dekat sini ataupun dekat sini. Alright, so baru dia pergi. Kalau ada, kalau orang belajar pattern ini orang panggil apa, head and shoulder. Okay, high low, high high, lower low. Lepas tu kalau dia naik balik, dia terus pergi entry. Cut loss buy ni dan entry sell kat sini. Okey. Nampak. Zone yang sama. Kita peluang untuk kita ambil balik yang kita cut loss kat sini. Okey. So kena tengok. So untuk membalikkan dia, dia mesti dia buat high kat sini. Ini high high dan dekat sini dia mesti break. Kalau dia turun dia tak break. So itu tak cantik. Itu ini pattern satu. Ini head and shoulder. Ini the best. Okey. Pattern satu. Nanti kita cari dekat dekat time frame ada tak ada. Ingat eh, bila dia break B, entry kita dalam zone B ni balik. SL dekat atas ni. Ini nombor satu. Nombor satu, reversal nombor satu eh. So ini kita panggil ABC, inverted ABC, head and shoulder, high low, high low. Ada siapa-siapa belajar PML ke apa semua. Sama lah, benda sama je. Okay, nama yang berbeza tapi pattern dia adalah sama. Okay, so ini satu. Yang kedua, yang kedua dia naik. Itu dia buat ni. Lepas tu dia naik lagi. Lepas tu dia turun. Masa dia turun ni kan, dia tak break pun. So kita dah masuk buy. Kita dah masuk buy. Tak apa lah, tiba-tiba dia bagi kita profit sikit. Dia bagi kita profit sikit. Sebab ini dah zone eh. Dia dah buy, dia profit sikit tapi dia tak pergi. So sekarang dia naik sikit, tiba-tiba dia pun turun. Dia pun turun. Dia turun dah break B. So dekat sini biasa lah, normal lah ni. Ini akan jadi normal je lah, zone ABC je. Yang tadi dia turun, dia terus break.
ini dia turun dia tak break pun, tapi dia buat pattern ni form. Yang kedua ni baru dia break. So sama je, kita boleh entry dekat sini ataupun dekat sini. So ini nombor 2. So macam ni pattern nombor 2. So kalau case macam ni, kita tunggu dia, kita tunggu dia pull back naik dekat sini ataupun dekat dalam ni lah. Zombie, entry zombie tadi lah, zombie yang ni. Ok, so ini adalah pattern-pattern dua song. So cuba, cuba perhatikan ketiga, tiga pattern, keempat, empat pattern lah. Satu, dua, tiga, empat. Okay, so saya rasa dengan pattern ni pun kita dah boleh entry. So kita tengok dekat chart. Ni pattern yang mana ni? Dia buat, dia buat A, buat B, dia buat C. Lepas tu kat atas ni tiba-tiba dia turun, tak ambil pattern kita lah. Yang ni selamat lah. Tiba-tiba dia turun, tiba-tiba dia pull back, parking. Sini dah break, dah jadi A, B, C. Tapi ni tak kuat eh turun dia sebenarnya. Ini cantik lah dia bagi, memang cantik lah yang ni kan. Tapi kita sebenarnya nak best, kita tunggu dia break dekat sini. So dia break, so maka B ni valid. Dia dah break ni eh. So maka B ni adalah valid. Ini B besar, so B kecil. Dia datang ambil lah kita punya entry form dia dulu. Ini dia datang lagi sekali, floating banyak juga ni, lebih. Tapi dia bagi kita 150 feet. Ini dia naik, dia test ke atas ni. Ini dia last choice to entry. So ini pattern reversal yang kedua. So kalau pattern reversal yang pertama, mana paling tinggi? Okay, yang candle ni. So nampak macam dia buat high, high, low. Saya high kena ni, tu dia buat low baru, dia break ni. Dia buat dari sini, dia buat, dia buat A, dia buat B, buat C. So B dekat sini ni, kecil je. Faham, dia break, dia naik balik, dia turun. Dia tunjuk yang besar, yang clear sikit. Okay, nampak ni, A, B, C. Kita kat mana? Kat sini. Tunggu dia break, dia ambil balik tak zombie kita ni. Kalau kita entry sell kat sini, candle ni cut loss je. Candle break ni jadi cut loss je, entry balik dekat sini. So ini adalah zombie kita eh. Kalau B besar dekat sini lah, shadow tu shadow lah. Jadi kita ambil B body, body ni lah. Dia break, wow, dia masuk balik dalam B kita, dia terus pergi. Kalau SL dekat sini, tapi dia bagi kita 400 feet. Okay, so itu adalah contoh. Kita tengok lagi contoh lain. A,
B, C. Turun, break B. Break B, nanti kat B turun. Tak. Dia naik A, B, C. Jadi B okay. Form, turun, break. Ambil tak B kita? Ambil, bukan tak ambil. Tempel kecil, nak tengok tempel kecil, jom. Objektif pun ada. Dia naik. Tom, dia buat ABC ni. Dia buat ABC, not ABC turun. Ambil kat B. Pattern nombor, pattern nombor apa tadi? Pattern nombor 2. Dekat ya, pattern nombor 1 punya ABC ni ha, tengok. Dia buat, dia buat A. Okay, dia buat A, dia buat B, dia buat C. Tiba-tiba candle ni break. So entry kita dekat B candle. Faham pergi. So benda ni anda nak perhati. Sebab tu saya suka tengok rengku. Rengku dia clear sikit. So kalau macam ni lah tengok. Dia pun sama, A, B, C. Tiba-tiba break. Tiba-tiba candle. Saya marking zone dulu. Tiba-tiba candle ni dah break. Ha, pulang balik ini. Ini A, B, C. Break. Marking kawasan B. Aku tak ambil shadow B ni je. Okay. So so itu saja untuk video kali ni. Okay. Kalau penting anda sila hafal basic market structure yang 1, 2, 3, 4. Maknanya 3 pattern uptrend, downtrend dan reversal. Tapi reversal ada 2 jenis. Okay. So harap video ni membantu. Jika membantu, bolehlah share kepada kawan-kawan ataupun yang baru-baru nak kenal dunia forex. Dan kalau rasa lagi membantu, so saya minta bantu anda untuk subscribe saya punya channel. Kita just sharing-sharing je. Saya bukan nak mengajar ke, saya bukan sifu, saya bukan siapa-siapa. Saya just trader bidisan sahaja, retail trader sahaja, dan sekadar part time sahaja. Yang penting niat saja untuk membantu anda semua. Okay, so itu saja. Assalamualaikum. Jangan lupa subscribe guys. Assalamualaikum. Bye bye.